Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci. Semoga perjalanannya selamat sampai tujuan. Saat ini kami melakukan perjalanan menggunakan maskapai Saudi ya, dari Arab Saudi, yang tujuannya dari Surabaya langsung menuju ke Madinah dengan nomor penerbangan SV3591 pada tanggal 13 Februari tahun 2020. Tadi rutenya dari Surabaya Madinah non-stop, dari Surabaya langsung menuju Madinah tanpa transit. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 9 jam dan hampir 10 jam. Hari pertama langsung mencapai Hotel Madinah, dan hari pertama juga bersyukur bisa merasakan sholat di Masjid Nabawi. Alhamdulillah, di hari pertama ini saya bisa mengunjungi kota Madinah, di mana sekarang saat ini udaranya cukup dingin dan pengunjung cukup ramai juga. Kebetulan pengunjung saat ini sedang baru saja pulang dari Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh di sini berbeda dengan di tanah air, di mana di sana dilakukan sekitar jam 4:30. Di sini dilakukan jam 5:30. Jadi sepulang dari masjid tadi banyak pengunjung yang sedang berjalan-jalan melakukan aktivitas dan juga berolahraga. Di sini juga banyak sekali burung dara yang berterbangan, di mana menyambut pagi. Cuaca lumayan dingin dengan suhu kisaran 16 derajat di waktu subuh, dan saat ini mungkin mencapai 19 derajat.